Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Tahu nggak ini tanaman apa? Ini adalah tanaman kangkung yang sering kita buat olahan tumis kangkung dan yang lainnya. Ternyata, untuk merawatnya sangat mudah loh. Dengan pemupukan pupuk dinosaurus, setiap 2 minggu sekali sebanyak 4 kali sampai panen di umur 27 hari. Lebih cepat dari panen biasanya yang tidak pakai pupuk dinosaurus, dan kangkungmu bisa subur kayak gini loh. Nah, begini cara panen kangkungnya. Dengan cara dicabut sampai akarnya tercabut dari tanah. Kita panen di bedengan dengan luas 2 meter kali 2,5 meter. Setelah itu, kita ikat dan hasilnya luar biasa beratnya, mencapai 20 kg. Siap-siap kita masak dan jangan lupa tanam kangkung dengan pupuk dinosaurus ya. Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.